Orasi saya ini berjudul Kawindra Wafat, Hidup Kawindra. Puan-puan dan tuan-tuan, dalam bahasa Kawi, Kawindra adalah penyair besar. Demikian L. Mardi Warsito dalam Kamus Jawa Kuno Indonesia. Atau lebih jauh, Kawindra adalah Raja Pujangga. Demikian P.Y. Zoetmulder dalam Kamus Jawa Kuno Indonesia. Dengan rasa hormat yang sepatutnya, mohon izin saya ingin menyebut W.S. Rendra sebagai Kawindra. Alasannya akan saya sampaikan secara umum di bawah nanti. Sebelum itu, perbolehkan saya mengingat-ingat terlebih dulu dengan perasaan masgul pada hari terakhir hidupnya ketika ia diberitakan telah berpulang ke rahmatullah. Berita wafatnya Rendra berdekatan dengan berita meninggalnya Mbah Surip. Serta merta saya prihatin sebab dengannya muncul juga berita gunjing tentang Cikeas. Bahwa konon Presiden RI ke-6 dan ke-7, Susilo Bambang Yudhoyono, merasa lebih terpanggil memberi pernyataan bela sungkawa kepada Mbah Surip ketimbang kepada Rendra. Itu aneh memang, sebab kita yang biasa datang ke Pasar Seni Ancol sama-sama tahu bahwa Mbah Surip yang selama itu hidup sebagai mbambung, tapi tiba-tiba beken dan punya cukup uang karena rekaman lagu Tak Gendong Kemana-mana, yang mohon izin pula bahwa saya ingin mengatakan itu lagu sampah, sebab lagu tersebut sepenuhnya merupakan bajakan dari melodi instrumentalia Billy Fowl pada 1960-an berjudul Ronchi, yang pada masanya di Bandung diplesetkan oleh Hari Rusli dengan kata-kata jorang porno khas kompleks pelacuran Saritem. Maka menghormati dengan cara aneh terhadap seorang bambung, lebih terhadap seorang Kawindra, bagi saya itu sungguh keterlaluan. Ini tidak berarti bahwa saya menutup mata pada kegigihan Mbah Surip yang berjuang mati-matian untuk memperoleh nafkah yang layak sampai ia benar-benar mati sungguhan. Tapi di luar itu memang terlihat sikap menghargai pelaku seni pop yang berlebihan oleh ketua-ketua partai dalam tatanan politik kita sejak zaman Orde Baru. Maka di situ terlihat pada khususnya masa kampanye, mulai dari Pilpres, Pilgub, sampai Pilpahit karena tidak menang, betapa pelaku-pelaku seni pop itu tidak dihiraukan lagi, yaitu anak emas berubah menjadi anak tiri. Artinya, pelaku-pelaku seni pop itu hanya dihargai manfaatnya sebagai barang dan bukan martabatnya sebagai orang. Puan-puan dan tuan-tuan, jadi ketika Presiden RI diberitakan tidak cukup kesungguhan menunjukkan rasa simpati, belasungkawa, dan terpanggil untuk menyatakan belasungkawa itu pada seorang Kawindra yang nyata-nyata telah berjasa mengangkat harkat bangsa lewat karya sastranya yang notabene dipujikan meluas antero mancanegara, tapi sebaliknya malah lebih condong mengapresiasi secara verbal terhadap seorang pelaku seni pop yang nyata-nyata pula plagiat. Maka kenyataan tersebut membuat saya, mohon maaf, terpaksa harus menganggap Presiden RI telah dengan tidak sadar merendahkan martabatnya sendiri sebagai seorang intelektual yang tidak bijak besar.
pernyataan yang naif timbul di situ adalah, apa kepala negara memang hanya gandrung mengapresiasi seni pop? Berhubung SBY juga mencipta lagu-lagu pop. Dengan sekurangnya dua judul, disangsikan sebagai bentuk reminiscenza untuk tidak mengatakan plagiarisme. Dua lagu yang harus dianggap reminiscenza dan cenderung plagiat adalah lagu yang dinyanyikan oleh Tanto Yahya. Itu lagu 16 bar sama dengan lagu yang dinyanyikan oleh Kenny Rogers, Island in the Stream. Kemudian lagu yang satu lagi yang dinyanyikan oleh Dharma Oratmangun, 16 bar juga sama dengan lagu pop tahun 60-an yang dinyanyikan oleh Cliff Richard, When Your Girl in Your Arms. Lantas apakah dengan begitu kepala negara bersikap abai terhadap seni murni dalam sastra yang galib merangsang dan menuntun orang untuk mampu berpikir serius dan kritis rasional? Tapi apakah ya, opo tumon, Pak Presiden tidak mengenal Kawindra Rendra? Jika benar begitu, dakwaannya adalah bagaimana mungkin diterima akal sehat bahwa seorang kepala negara yang menempatkan diri sebagai perajin puisi, artinya yang rajin menulis-nulis puisi, tidak mengenal Kawindra bangsa ini yang telah berjasa pula menyemangati pikiran-pikiran baru kesenian modern Indonesia antara sastra dan teater. Padahal sementara itu anak-anak sekolah dasar pun di antero negeri dalam mata pelajaran bahasa dan sastra pasti mengenal Rendra. Puan-puan dan tuan-tuan, barangkali Anda semua belum tahu bahwa sebagai seorang perajin puisi, Pak Presiden sudah menerbitkan dua buku kumpulan puisi. Yang pertama, atas permintaan istana, pengantarnya dibuat oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Dan yang kedua, atas permintaan istana pula, pengantarnya dibuat oleh Putu Wijaya. Lantas supaya sempurna asas pemerataan kebingungan, maka satu puisi dari satu buku yang pertama dan satu dari buku yang kedua dibacakan oleh Encik Profesor Sapardi Djoko Damono dan Encik Profesor Yakob Sumardjo depan penonton di Gedung Kesenian Jakarta Pasar Baru. Luar biasa. Artinya dengan melihat gambaran aktual di atas, maka sebagai perajin puisi yang bisa memberdayakan bakat para nama masyur dan dari peta sastra Indonesia, tentunya SBY tidak boleh dibilang tidak mengenal Rendra. Walaupun ya, menyedihkan kenyataannya, sikap anak masnya terhadap pelaku-pelaku musik pop antara instrumentalis maupun yang vokalis memang menyolok, bukan mencolok. Tentu saja kenyataan ini disebabkan oleh alasan rajinnya Pak Presiden mencipta lagu-lagu pop yang model musik hiburan khas Amerika yang oleh Presiden RI pertama dulu disebut sebagai musik ngak-ngiko. Tapi sekarang kalau akhirnya dikatakan bahwa SBY kenal Rendra dan memang seharusnya begitu, wajib dia mengenal Rendra, namun entah apakah ia membaca karya-karya sastra Rendra melalui puisi, prosa, dan drama, serta esai, entah. Lantas mengapa pula masih diprasangkai seakan-akan ada masalah serius dengan Rendra sehingga ia tidak diberitakan menyatakan bela sungkawa yang semadianya secara negara terhadap bapaknya, Sang Kawindra. Seperti bela sungkawa yang justru diberitakan atas meninggalnya Sang Bambu. Kalau begitu, apakah masalahnya politis? Walau alam, entah, hanya Tuhan dan barangkali juga iblis yang tahu. Terus terang, saya tidak mau berprasangka buruk. Tidak mau mengatakan bahwa barangkali Pak Presiden
galau melihat Rendra memilih membaca puisi dalam kampanye Pilpres Megawati Prabowo yang dilaksanakan di tempat pembuangan sampah. Di sana seperti selalu Rendra menempatkan diri sebagai oposan terhadap kekuasaan pemerintah yang melaksanakan roda pemerintahannya dengan timpang karena korup. Untuk tema macam itu tampaknya Rendra cempiangnya, pahlawannya. Ia memiliki karunia indera yang tajam dengan kemampuan ekspresi verbal yang sangat Jawa. Yaitu suatu kemampuan estetis literal yang dibia dari leluri ungkapan-ungkapan derivatif sanepan seperti yang kita baca pada misalnya Ronggo Warsito dalam bentuk mocopatnya. Dengan demikian hal itu tidak tersua dalam premis, puisi, kritik yang lain di bingkai bahasa Indonesia, baik dalam puisi Taufik Ismail pada 1966 maupun puisi Widji Thukul pada 1996. Untuk melihat substansi itu secara konkret, baik kita pirsa karyanya Blues untuk Body. Dengan ini Rendra mengaku bahwa ia mengalami ketegangan kreatif yang menyentuh rasa moralnya dengan menuliskannya. Kendati ketegangan itu sendiri merupakan padahan sosial politik yang secara hakiki telah memotivasi akal budi untuk mengejawantakannya menjadi wujud, tampaknya ia lebih merasa karya ini sepenuhnya lahir dari situasi internal sukma yang membuatnya merasa antara seperti kesurupan dan seperti tertawan. Dari kumpulan Blues untuk Boni, kita baca sepotong dari Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta. Politisi dan pegawai tinggi adalah calok yang rapi. Kongres-kongres dan konferensi tak pernah berjalan tanpa kalian, karena tak ada, tak pernah bisa bilang tidak. Lantaran kelaparan yang menakutkan dan telah lama sia-sia cari kerja, ijazah sekolah tanpa guna, para kepala jawatan akan membuka kesempatan kalau kau membuka paha. Puan-puan dan tuan-tuan, dalam pengakuan Rendra sendiri, demikian kita baca makalahnya pada Temu Sastra 1982 di Jakarta yang kemudian dimuat di Kompas 17 Desember 82, bahwa baru setelah tahun 71 ia benar-benar melihat ketimpangan keadilan sosial politik dan ekonomi secara struktural dalam tatanan pemerintahan militeristis Soeharto. Dan olehnya ia tergairahkan untuk mencipta tema-tema itu dalam puisi dan dramaturginya. Ia membuat clipping sebanyaknya tentang permasalahan ketidakadilan pemerintah Orde Baru itu untuk dijadikannya bahan ilham atas seni-seni kritisnya dalam sastra dan teater. Maka Jamal dibilang bahwa jika hendak melihat carut marut Indonesia zaman Orde Baru, antara lain bacalah puisi Rendra dan nonton teaternya. Kalau boleh saya ingin bilang itu kira-kira muradif dengan melihat realitas centang perenang Amerika pada lirik lagu-lagu Bob Dylan. Sudah tentu greget dan sikap oposan Rendra itu mengandung musibah bagi dirinya. Jajaran depotisme Soeharto mencekalnya, mengebirinya, memaksanya bungkam, pendeknya memperkosa hak asasinya. Itu berlangsung cukup lama dan itu menyusahkan pendapatan anggota-anggota teater, bengkel teaternya, yang selama itu bersandar penuh pada kegiatan pertunjukan Rendra. Beberapa anggota bengkel teater Rendra datang pada saya mengeluh karena pencekalan Rendra dan ingin berteater dengan saya lewat bentuk apapun. Maka saya menyampaikan ini kepada Handoko Kusumo, anak Cina Malang yang nyentrik dan menyenangkan, yang selama itu menjadi produser rekaman untuk beberapa volume musik-musik saya. Segera timbul gagasannya untuk membuat rekaman drama dalam kaset cerita Koreksas yang pada 1970-an dilarang penguasa Bandung, baik pihak polisi maupun tentara.
hampir semua anggota bengkel teater ikut bermain dalam rekaman drama ini. Mulai dari Kelono Gambuh yang kemudian mendirikan Jengkel Teater tapi mandul karena kurang cendekia. Kemudian Iwan Burnani, Sawung Jabo, Lili Suwardi, sampai istri Rendra sendiri, Ken Suraida. Mudah-mudahan ada di sini. Tidak cuma itu, produser musik yang nyentrik itu, yang dikenal juga sebagai penemu Iwan Fals dan Dul Sumbang, bahkan membuat rekaman dalam kaset pembacaan puisi Rendra dan saya dengan judul 2R Membaca Puisi. Maunya tak lain adalah memberi kegiatan kesenian dengan honorarium tertentu buat Rendra yang pada saat itu memang sangat terpukul. Tentu saja langkah-langkah di atas tidak serta-merta menyembuhkan kerinduan anak-anak bengkel teater untuk kembali bisa berjaya bersama Sang Kawindra di atas panggung. Di samping itu, langkah di atas saya juga mengira tidak sempat membawa anak-anak bengkel teater itu bermain drama di Tasikmalaya. Di sana saya menganggap menggarap naskah fars yang saya adaptasi dari dramaturgi Elwi Mitchell, A Husband for Breakfast, dan kegiatan itu saya anggap sebagai sekedar obat rindu bercinta dengan teater tanpa mencapai orgasme. Saya bilang kepada mereka, mungkin waktu bagi Rendra belum lagi kembali. Pada suatu hari setelah pertunjukan di Tasikmalaya itu, saya heran diundang oleh pihak Seknek untuk rapat di kantornya di Bilangan Harmoni. Membahas rencana suatu pertunjukan besar yang akan dipertalikan dengan perayaan Golkar di Istora. Di dalam ruang belakang kantor Seknek itu ada Sudarmono, ada Sukarton, dan ada juga Kris Biantoro. Yang dibahas di situ adalah bagaimana mengalihkan perhatian masyarakat supaya tidak datang menonton pertunjukan Guru Soekarno Putra. Waktu itu pertunjukan Guru Soekarno Putra memang menjadi contoh bisnis panggung yang luar biasa. Bapak-bapak di kantor Seknek itu memandang dengan prasangka bahwa semaraknya pertunjukan Guru sebagai bahaya kembalinya kegandrungan pada Bung Karno. Mereka takut bahwa Guru mendapat dukungan finansial dari orang-orang yang sukses, yang dulu berpendirian pejat kesang merek sambung. Tapi apologia yang dibuat santer dalam rapat itu adalah bahwa nilai pertunjukan Guru tidak menggambarkan keperkasaan untuk mencintai tanah air, tapi malah kegemulaian untuk mencintai sesama. Saya ingat, Jenderal Sukarton bertanya pada saya, bagaimana membuat pertunjukan besar teater dengan tema kebangsaan yang bisa mengalihkan perhatian orang untuk tidak menonton pertunjukan Guru? Wah, ini pertanyaan jenderal yang berkualitas kopral. Catatan mereka di situ, yang kemudian saya ketahui berasal dari Kris Biantoro, bahwa saya sudah membuat pertunjukan besar di Balai Sidang Jesus Christ Superstar dalam 2 tahun berturut-turut, 1980 dan 1981. Maka jawab saya kepada Sang Jenderal, izinkan Rendra bekerja sama dengan saya sebab hanya Rendra yang memiliki karisma itu. Langsung semua bapak-bapak yang ada di situ cemberut. Muka mereka seperti kerendam cuka. Pertama kali saya mengenal nama Rendra dan puisinya ketika saya masih duduk di SMP. Ia berdeklamasi pada suatu acara di halaman Katedral Randusari Semarang, yang tanahnya kebetulan menyatu dengan halaman sekolah saya, Domenico Savio. Kala itu ia masih Kristen. Yang disebut Kristen adalah semua yang percaya pada kredo Bapa Putra Roh Kudus dan Almasih Isa Ibni Marian sebagai jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidaklah benar anggapan umum yang mengira bahwa hanya Protestan saja yang sah dibilang Kristen. Yang benar, Kristen adalah juga Katolik. Ketika Rendra meninggalkan kekristenannya karena memilih Islam sebagai akidah yang benar di jalan Allah, itu di luar catatan bahwa ia bisa beristri lebih dari satu. Tapi tidak dilarang Islam. Sementara itu bagi saya,
bagi pandangan Kristen, Rendra masih tetap boleh dibilang Kristen, yaitu Kristen murtad. Sebelum murtad pada kekristenannya, puisi-puisi Rendra di masa awal kreatifnya 1950-an memang sangat diwarnai oleh tradisi gereja Katolik. Kita melihat itu pada puisi pilihan Abe Yasin dalam angkatan 66 yang notabene disikat oleh Hai Prosidi sebagai pengukuhan yang rancu, masing-masing litani bagi domba kudus dan balada penyaliban. Perikop dalam 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang penyaliban tersebut telah lebih dulu kita baca dengan metafora yang beda dalam puisi Haril Anwar pada 1940-an dan kemudian dengan metafora yang lain yang tidak sama pula dalam puisi Subagio Sastrowardoyo pada 1950-an. Bagi Kristen, sejarah salib merupakan pengetahuan dasar peradaban. Tapi bagi Islam, pengetahuan tentang sejarah salib itu ditolak dengan berdasarkan pegangan Al-Quran, kitab suci yang memenuhi syarat dalil akli dan dalil nakli, yaitu pada bacaan surah An-Nisa 157. Di masa awal kreatifnya, Rendra tidak peduli itu. Barangkali juga setelah ia menjadi mualaf. Bersama dengan itu, bahkan saya sendiri menganggap Hairil Anwar dan Subagio pun tidak perlu menjadi Kristen ketika mereka menulis tentang peristiwa penyaliban tersebut. Mungkin saja salib di situ hanya sekedar ornamen yang lazim menjadi ilham karya-karya kebudayaan seperti yang marak di dunia barat sejak Bizantium sampai Renaissance. Meliputi lukis, musik, sastra, drama. Ini lepas dari fakta bahwa di dalamnya toh ada tokoh besar sastra barat yang menjadi teladan kekristenan di bawah keyakinan tentang salib sebagai representasi kasih ilahi. Justru di zaman ketika humanisme renggang dengan gereja. Tokoh yang dimaksud ini tak lain adalah T.S. Eliot, pemenang Nobel 1948. Ia berbeda dengan Jean-Paul Sartre, pemenang Nobel 1965, yang justru menulis sastra dramanya sebagai tesis eksistensialismenya ke arah konsekuensi akhir menuju ateisme. Dan dengan demikian secara asasi berarti melecehkan salib. Sekarang coba kita baca bagian awal puisi Rendra, balada penyaliban pada 1950-an ini. Yesus berjalan ke Golgota, di sandangnya salib kayu, bagai domba kapas putih. Tiada mawar-mawar di jalanan, tiada daun-daun palma. Domba putih menyeret azab dan dera, merunduk oleh tugas teramat dicinta dan ditanam atas maunya. Mentari meleleh, segala menetes dari luka, dan leluhur kita Ibrahim berlutut dua tangan pada Bapa. Bapa kami di sorga, telah terbantai doma paling putih atas altar paling agung. Bapa kami di sorga, berilah kami biang lala. Terakhir kali saya bertemu dengan Rendra ketika kami bertuju, Norka Masardi, Edi D. Iskandar, MB Zenur, Airul Umam, dan Rima Melati sebagai ketua, menjadi juri FFI yang heboh itu. Di mana para pemenangnya ramai-ramai mengembalikan piala-pialanya. Konon mereka yang marah-marah itu terhasut oleh seseorang yang memperkeruh peristiwa tersebut dengan isu SARA dalam rangka mengincar kedudukan dalam Dewan Film untuk kendaraan politiknya. Mudah-mudahan ributan seperti itu tidak terjadi lagi dalam FFI tahun ini, di mana kembali kebetulan saya menjadi juri bersama antara lain Slamet Rahardjo sebagai ketua, Tommy F. Alwi sebagai sekretaris, dan anggota-anggota Arswendo Atmowiloto, Didi Petep, dan lain-lain. Nah, ketika bersama-sama Rendra menjadi juri FFI waktu itu, saya lihat dia begitu tekun menonton semua film, mengapresiasi film sebagai sungguh-sungguh elemen teater yang paling purna. Maklum, sebagai Kawindra, ia juga bintang film. Ia ke film karena berhasil dirayu oleh Motingo Bushir, sastrawan dan pelukis yang membuat film dengan memakai judul dari salah satu larik puisi Haril Anwar, yaitu
cintaku jauh di pulau. Ketekunan Rendra mengapresiasi karya film dalam festival itu menjadi buyar dan duduknya usrek ketika harus menilai karya Gary Nugroho opera Jawa. Satu dua kali terdengar dia bersungut, karpe opo to itu. Dan setelah sampai pada saat juri akan melakukan rapat untuk menilai, dia berkata kepada saya, lo karpe kui menggawe film opo instalasi, elek, kui nyolong soko teaterku. Bagaimana nilai ilustrasi musik opera Jawa itu? Saya memberi nilai tinggi, Rendra tidak. Karuan terjadi debat. Saya ngotot bahwa ilustrasi musik yang dibuat oleh Rahayu Supangga itu harus dibilang istimewa, sebab di situ terkupingkan dengan jelas kepandaian menggali laras gending sebagai roh keindahan alami timur disanding kredensi gerejawi yang artinya barat menjadi vernakular tipikal yang madu karena gado. Apa boleh buat, Rendra mesti mengamini alasan saya itu. Dan itu tercapai setelah saya harus memberi kuliah tanda petik padanya soal ciri-ciri teoritis pelok dan selendro pada masing-masing frekuensi dalam perbandingannya dengan skala diatonik dan kromatik. Ia terkesima karena saya bilang titilara selendro itu asalnya Cina, ditemukan oleh Ling Lun pada zaman dinasti Xia 2100 tahun sebelum Masehi. Dan lazimnya disebut Huang Mei Tiao. Lantas dibawa ke Jawa lewat Borobudur oleh guru besar agama Buddha bernama Hui Ming dan dibakukan sesuai dengan nama sang raja Shailendra menjadi Slendro. Begitulah puan-puan dan tuan-tuan, setelah itu Rendra meminta saya membuat diskusi khusus musik di bengkel teater. Dan seentengnya dia berkata, honormu tak sediake 10 juta yo, cukup ora. Nek kurang gampang mengko aku njaluk soko Akademi Jakarta wae. Ini Indonesia dan membuat Indonesia yang selama itu tidur tiba-tiba bangun oleh kiprahnya. Yang tua-tua dan ingin mati dengan tenang, banyak yang marah pada wawasan kontemporer Rendra menghancurkan seni yang mapan dengan kataklismik of violent and sudden change dalam sikap yang disebutnya uraan. Ia pun membuat gerakan uraan tersebut dalam sebuah pertemuan di Parangtritis. Ia mengundang saya juga untuk hadir di situ, tapi saya tidak bisa datang. Saya menjawab dengan membuat pementasan teater di Bandung berjudul Genesis 2 yang notabene diinterogasi polisi selama 10 hari. Dan di dalam katalog pementasan ini saya mengatakan tidak srek dengan pemberontakan terhadap kemapanan melalui sikap uraan. Saya memilih kata beling. Sebab kata saya, entry uraan dalam bahasa Jawa itu jelek. Sebaliknya beling dalam bahasa Jawa berarti nakal tapi sembodo. Saya sejak kecil di kelas 5, saya sudah dibilang beling oleh guru saya. Entry ini diucapkan oleh guru agama Islam di SR Karangasem Semarang untuk memuji saya karena saya satu-satunya Kristen dalam kelas yang paling bagus menulis kalimat Quran surah 1 ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beling itu saya pakai memperkenalkan teater kontemporer saya dan dikritik rame-rame oleh seniman-seniman tua Bandung mulai dari Rustandi Kartakusuma sampai Wingkarjo almarhum. Hanya satu orang tua yang menanggap positif bahkan memuji, yaitu M.A.W. Brower dalam resensinya berjudul Coming of the Age in Bandung di Kompas Mei 1972. Setelah itu saya pakai juga kata beling untuk rubrik puisi yang saya buat di majalah saya Aktuil dan segera diikuti oleh sejumlah anak muda. Salah seorang di antara anak muda yang kini hadir di biang lala prosa paling hebat adalah tentu saja Seno Umira Cidarma. Jujur saya harus akui sensasi Rendra dalam teater uraan itu memang luar biasa
bisa menggelisahkan saya untuk mencari dan menemukan teater kontemporer saya. Kebetulan saya mendapatkan anggota-anggota teater saya yang siap disuruh latihan pagi, siang, ataupun malam tanpa pusing-pusing menghitung anggaran transportasi dan konsumsi. Sebagaimana sekarang hal itu menjadi masalah berat di Jakarta. Anggota-anggota teater saya waktu itu adalah semuanya mahasiswa Akademi Sinematografi, di mana saya mengajar dramaturgi, musik, dan make up. Bukan banci, tapi. Dan saya rasa tempaan terhadap teater saya dalam menemukan nilai kontemporer lewat Beling bukan murahan, termasuk peran Sutarji Kalsumbahri. Mudah-mudahan ada dia di sini. Yang saban hari datang ke tempat latihan saya di Jalan Naripan, tak jauh dari kantor korannya, untuk mengejek-ejek saya. Terlebih-lebih, ia biasa menertawai Abdul Hadi WM yang ikut main dalam drama di teater saya, dan dibilangnya vokal Abdul Hadi itu seperti itik disembelih. Maklum, vokal Sutarji termasuk bagus. Bisa nyanyi lagu jazz standar New Orleans dengan meniru suara Louis Armstrong. Sementara ejekan pada saya berkali-kali, dia berkata, "Teberak-berak kau." "Berak-berak kau mengejar Rendra, tak bisa kau," gitu. Makanya terima kasih buat dia. Memang di sana istimewanya Rendra. Selain Kawindra, di dalam teater Rendra adalah Agra Manggala. Dalam bahasa kami, Agra Manggala adalah pemimpin paling unggul. Demikian Sudmulder dan Marfi Warsito dalam kamusnya masing-masing. Akhir kalam, puan-puan dan tuan-tuan, mohon izin saya bernuduk agar nuduk ini dibawa angin sampai ke Cikeas dan didengar oleh Bapak Presiden, untuk mau berdoa bersama saya. Semoga arwah Mas Willy yang Kawindra dan Agra Manggala diterima di sisi Allah. Amin. Terima kasih banyak untuk orasinya yang